program yang sekarang berjalan adalah bekerjasama dengan APMISO untuk mendirikan, untuk membuat gerobak-gerobak yang diberlakukan untuk para pedagang mie ayam. DPD Partai Perindo Kabupaten Sukoharjo. Kami dari DPD Partai Perindo Kabupaten Sukoharjo sudah menyiapkan diri terkait dengan rencana verifikasi faktual kepengurusan yang sudah dimulai hari ini sampai di tanggal 17 nanti. Kemudian tahap berikutnya kami mempersiapkan diri untuk verifikasi keanggotaan yang akan dilaksanakan sampai 4 November 2022. Dan DPD Partai Perindo Kabupaten Sukoharjo sudah menyiapkan semuanya terkait dengan kantorisasi, kemudian kepengurusan, kemudian keanggotaan sudah kami siapkan dengan baik. Mudah-mudahan DPD Partai Perindo bisa melewati proses verifikasi faktual dengan baik, dan tentunya dengan verifikasi administrasi yang sudah lewat dan DPD Partai Perindo Sukoharjo dinyatakan memenuhi syarat, tentunya kami berharap di verifikasi faktual tahap pertama ini kami tidak mengalami perbaikan. Dan begitu putaran pertama verifikasi faktual yang dilaksanakan, kami sudah memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu. Karena apapun kami dari DPD Partai Perindo, semua pengurus dan anggota dan semua kader sudah bahu-bahu berkomitmen untuk mensukseskan verifikasi faktual di lingkungan penyelenggara pemilu Kabupaten. Kami berharap dukungan semua kader ini menjadi kenyamanan bersama bahwa kami akan bisa melewati proses verifikasi faktual keanggotaan dan kepengurusan itu. Setelah nanti verifikasi faktual ini sudah selesai dan kemudian kader itu bisa dinyatakan mengharapkan pada diri di 2014 pengumuman untuk serta pemilu nanti pada diri dinyatakan sebagai peserta pemilu. Secepatnya untuk bergerak bersama masyarakat. Karena saat ini, selain persiapan verifikasi faktual, kami dari Partai Perindo dengan dukungan dari DPP ataupun DPW, beberapa hal yang kami lakukan, terutama support dari DPP dengan baliho-baliho besar yang ada di Kartasura, yang ada di Sukoharjo, dan tentunya kami pergerakan di bawah, grassroots dengan masyarakat di bawah juga sudah kami kerjakan dan kami lakukan beserta dengan teman-teman dari pengurus DPC dan DPRD semuanya. Dan sambil melaksanakan verifikasi faktual ini, konsolidasi tetap kami lakukan. Dan insya Allah dengan dukungan dari semua kader, di bulan depan nanti kami akan melakukan beberapa kegiatan yang sifatnya untuk menunjukkan pada masyarakat, untuk memberikan pada masyarakat bahwa Partai Perindo selalu bergerak untuk masyarakat. Dan tentunya DPP sendiri selaku pimpinan kami juga sudah mulai melaksanakan atau mengerjakan program-program yang berkaitan dengan masyarakat dengan kerjasama dengan APMISO Nusantara. Saya berharap selaku Ketua DPD Sukoharjo, program dengan kerjasama dengan APMISO ini bisa sampai ke Sukoharjo dan para pedagang mie ayam nanti juga bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan bantuan dan permodalan dari Partai Perindo. Tentunya ini akan menambah semangat kami yang di Sukoharjo ini untuk bisa selalu bergerak dan bermanfaat untuk masyarakat. Tentunya seperti itu. Program untuk masyarakat selain mie ayam apa saja? Jadi program kami tentunya memang seperti slogan Partai Perindo mensejahterakan masyarakat, karena dengan kesejahteraan masyarakat yang tercipta maka negara akan semakin kuat. Itu adalah visi dari Partai Perindo. Dan program yang sekarang berjalan adalah bekerjasama dengan APMISO untuk mendirikan, untuk membuat gerobak-gerobak yang diberlakukan untuk para pedagang mie ayam. Dan mudah-mudahan program itu segera bisa sampai ke DPD Kabupaten Sukoharjo. Tentunya seperti itu. Tapi selain itu, kami dari DPD Kabupaten Sukoharjo juga sudah mulai bergerak untuk masyarakat. Dan program yang terdekat yang kami lakukan adalah kami melakukan kerja bakti sosial
mengadakan donor darah. Insya Allah bulan depan akan mulai kita lakukan, karena memang saat ini kami konsentrasi dengan verifikasi faktual. Tapi saat verifikasi faktual sudah berjalan, insya Allah bulan depan kami akan mengadakan baksos donor darah dengan bekerjasama dengan masyarakat di lingkungan DPC, dan kami akan melakukan secara beruntun di masing-masing DPC, dimulai dari Sukoharjo mungkin dapil 1, baru bergerak ke dapil 2, baru bergerak lagi ke dapil 3. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah beberapa caleg potensial mulai ada pembicaraan-pembicaraan dengan kami dari DPD Kabupaten Sukoharjo. Tentunya beberapa caleg potensial ini kami harapkan bisa segera memutuskan untuk bergabung dengan Partai Perindo, sehingga kami bisa membuktikan pada masyarakat bahwa Partai Perindo adalah partai yang inklusif, yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat, baik lapisan masyarakat bawah maupun lapisan masyarakat atas, yang memang punya niat untuk berbuat dan berbakti pada masyarakat. Inilah yang akan kami lakukan terus-menerus, dan sudah beberapa caleg potensial sudah mulai ada pembicaraan kami, dan mohon doanya saja kami bisa segera mengambil keputusan dan ada deal pembicaraan dengan para caleg yang ada. Dan itu adalah menunjukkan bahwa kami memang berniat untuk Partai Perindo di Pileg 2024 nanti kami akan mendapatkan kursi yang kita inginkan, seperti yang sudah pernah kami targetkan bahwa Partai Perindo Kabupaten Sukoharjo punya target adalah 1 kursi per dapil, dan itu akan kami wujudkan di tahun 2024 nanti. Masih gak ada keterbukaan calon untuk caleg Perindo? Sangat terbuka sekali sampai hari ini, monggo siapapun masyarakat, tidak harus masyarakat yang mempunyai kekayaan. Kami tidak melihat pada kekayaan, tetapi bagaimana kami bisa melihat pada keniatan para caleg untuk berbakti pada masyarakat. Jadi siapapun masyarakat yang ingin mengabdikan diri pada wilayah Sukoharjo dan mengabdikan diri pada masyarakat, monggo silahkan datang ke DPD Partai Perindo Kabupaten Sukoharjo di wilayah Jombor kantornya, dan silakan di sana kami menerima dengan baik para bacaleg yang akan mendaftarkan diri mengabdi pada masyarakat melalui Partai Perindo. Tidak ada mahar apapun, tidak ada ketentuan biaya apapun di Partai Perindo. Semua akan kita lakukan bersama-sama, semua akan kita lakukan gotong royong agar pelaksanaan kampanye nanti bisa berjalan dengan baik. Dan di Partai Perindo tidak berlaku mahar apapun untuk setiap bacaleg yang mau mendaftar menjadi caleg melalui Partai Perindo. Begitu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan statement yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini bisa diterima baik oleh masyarakat, dan kami terbuka pada masyarakat siapapun yang ingin mendaftarkan diri sebagai bacaleg di Partai Perindo. Siap, kami akan menampung Bapak Ibu semuanya tanpa mahar sedikit pun. Terima kasih. Selamat sore. Saya Bundar Wijanarko, Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Sukoharjo.